Halo guys, kali ini saya review data Mr. Egg ya, kambing lainnya agak ngelek ya. Ini ada apa nih ya? Bronto ya, ini brontonya. Aduh, brontonya kok makan ini ya? Bronto kok enggak ada? Anjir, kok naik jadinya? Brontonya jadi warnanya cyan gold, ini mutan ya, mutan warna. Terus tireknya iri semua, ada tiga tirek iri. Nah ini kemarin memang dia suruh review ya, cuma saya mau review nggak sempat lah, terus banyak requestan save data. Nah ini iri ya gigannya ya, jadi semua laki-laki. Jadi ini kan kemarin dia suruh mau buat betina, tapi kalau dibuat betina irinya jadi hilang, jadi ya nggak jadi buat betina, jadi biar aja lah kayak gini katanya. Oke, kemudian ini ada Quetzal, ini pun dua-dua laki-laki. Jadi setiap semua binatang yang diiri, dia auto jadi laki-laki ya. Jadi nggak bisa jadi betina ya, karena bentrok ya kodenya ya. Nah terus ini Spino pun iri. Terus, lah ini apa ini? Ini apa? Oh ini belut ya, belut. Kok kayak gini ya belut ini ya? Belut atau apa ya? Mungkin ini, oh ini basilo ya, tapi kok kayak belut gitu ya, panjang kayak ular gitu ya. Ah ini icinya kok pakai kerudung nenek, kerudung merah gitu ya, ici nenek kerudung. Jadi ini iri. Oh wah, bisa jalan nggak nih? Oh bisa ya, memang belut sih dia ya, belut ya. Wih panjang kali ekornya ya, kayak lumba-lumba ya. Oke, yang anehnya dia bisa berdiri bro. Ah udah nggak berdiri lagi ya bro ya, udah entah cemana berdirikannya, saya nggak ngerti ya. Kemudian dia ada pelak ngelek-ngelek kali nih ya kambing. Nah ini ada tape raja. Ini tape jaranya iri ya, iri tapi pakai tag ya. Dan di dalam ada, wow ini ada glimis yang kemarin ya, glimisnya iri. Ini apanya, apa namanya itu, lupa saya, parasaur iri. Itu tembak-tembak apa sih ya, kayak ada perang aja. Ini ada kanguru papakon ya, papakon. Ini ada gajah anjim, bukan gajah nih, gajah ya, gajah yang kemarin ya iri. Ini yang kemarin, ini babi ya, babi. Saya suka babi dan anjim. Babi ini mantep nih, babi nih ya, babi. Oh ini ada laba-laba ini. Oh bukan, ini kecoa ya. Nah ini ada kudanil yang kemarin. Wah ini ada badak-badak yang kemarin ya. Ini udah tambah lagi badaknya. Ini apa namanya ya? Ini kuda apa ya? Unicron ya? Oh Noctis bos ya bos. Jadi Noctis ini bisa keluar fireball ya. Coba kita tes ya. Aduh ini kok gak bisa manjat sih. Susah kali ya. Di pagar-pagar gini. Oke ya, jadi Noctis ini, nah iya bisa keluar fireball gitu ya. Nah kita sip layarnya ke bawah. Nggak bisa sekali aja ya. Nah kita sip layar ke bawah, dia macem keluar. Mana udah habis mananya ya, nggak bisa ya. Coba kita coba yang satu lagi ya, dia bisa keluar fireball. Ah bola api gitu ya, dia bisa keluar ya. Jadi itulah dia ya, kelebihan si Noctis ini. Oke ini Ankylo biasa ya. Terus ada apa lagi ya? Ini ada burung ya, burung Argentapis lah. Argentapis kita udah tahu. Ini mantis nih bisa dinaiki ya. Jadi mantis ini bisa silat. Wah bisa loncat anjir, kok loncat dia? Baliknya cuman kampret. Waduh jauh kali bro. Perlu lah bro, loncatannya kayak Kungfu Panda ya. Oke jadi kita turun. Nah sekarang ini kodok ya, kodok bangkong ya. Terus wah ini ada, ini apa nih bro, tirek bro. Nggak bisa loncat nih. Mutar lagi. Mana nih? Oh ini ada jalannya ya, ini tirek ya. Tireknya keren ya, tireknya tirek yeri. Ada 1, 2, 3 ya, tirek eri ya. Jadi yang eri semua enggak, ini tirek ini pakai bionik ya.
ini enggak pakai bionik, pakai itu ya tech armor directnya. Jadi ini eri semua, keren-keren. Wow, ini save datanya keren ya. Ini yang main memang niat kali ya. Di belakang tidak ada apa-apa. Jadi di save data dia ini udah ada tag-nya semua ya. Ini tag. Pokoknya udah lengkap lah nih. Tag-nya ya sampai kayaknya dia udah punya tag kabel prosesor ya. Kan hari itu ada di dungeon ya. Pokoknya ini tag dia lengkap, mungkin di orang dia ya tag kabel prosesor ya. Astagfirullah. Itu tembak-tembak lagi entah apa tuh ya. Jadi kita masuk ke dalam. Now, sini ada Griffin ya, Griffin. Ini Griffin anaknya Cebol, Griffin Cebol Mias Adolosken Morbomira, susah amat namanya pun. Di Griffinnya keren ya, warna hijau pekat. Ini lama nih besarnya nih ya, hijau pekat sama keren lah, kuning eri lagi ya. Griffinnya eri loh teman-teman. Kok bisa ya ada anak Griffin gini? Ini yang warna hitam cantik kali ya, hitam merah, kombinasi warnanya sempurna. Anjim, itu pintunya kok tutup sendiri ada tuh. Ini apa ya? Oh, ini erinya ya. Eri terang-terang, mantap lah teman-teman ya. Jadi oke, saya nengok ke lantai 2 ada apa ya? Nggak ada apa-apa ya. Berarti udah habis. Ini tempat-tempat ngechat, dia suka ngechat mungkin ya, seniman ya. Kita tengok di atasnya ada itu Griffin ya. Griffinnya ada 1 2 3 4, itu 4 deh. Oke ya, jadi save data ini ya itu ajalah binatangnya ya. Gak ada lagi ya. Jadi udah saya cek semua, gak ada. Ini di dalam ada apa? Di dalam kosong. Ada implant kah? Oh, ada Lithosaurus ini, Onyx. Jadi ada implant ya. Itu harusnya atasnya ditutup ya, kalau enggak bisa tem hewan-hewan terbang ya, kayak kristal gitu. Ininya enggak berdiri lagi ya. Oke teman-teman ya, jadi ya segitulah ya review saya dengan data Mr. Egg ini. Nah, untuk apanya, ini alat temnya udah lengkap ya, udah lengkap ini. Oke, bajokannya infinity, untuk status playernya udah infinity semua. Oke, kecuali moment speed ya, memang sengaja ini udah unlimited semua ya. Amber unlimited, ini pun unlimited, regip ini infinity skill, udah full infinity lah ini. Pokoknya awak kedung geon, awak tonjok aja bosnya sekali langsung mati ya. Jadi dia bilang Ibera anjim. Oke, gak apa-apa ya, dimakan bisa warna-warni. Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu review save data saya. Terima kasih untuk Mr. X. Saya lupa namanya siapa, dia nggak sebutkan. Cuma terima kasih ya, karena kegigihan dia ini saya bisa nge-review. Jadi ada konten sih. Ya, mantep lah pokoknya. Terima kasih lah pokoknya ya. Oke ya, sampai jumpa di review saya yang berikutnya ya. Bye.